Alhamdulillah. Awas, awas, awas. Ashifa Nur Aini SM. Yeay, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, informasi yang pertama, di sini kita akan melihat nih Ayu Ting Ting di acara BTS Bercanda Tapi Santai. Inilah episode terbaru BTS yang akan tayang nanti malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan Bercanda Tapi Santai bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan juga sederet artis lainnya yang pastinya menghibur kita semua. Di sini juga ada Pak Haji Andre Taulani yang pastinya akan membuat kita semakin tertawa nih. Bagi sama-sama, jangan lupa nanti malam BTS pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, pastinya di Trans7. Jangan sampai terlewat ya sahabat semua, pastinya akan mengocok perut dan membuat bahagia nih. Dan informasi selanjutnya, di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai idola kita nih, Ayu Ting Ting. Yang mana kemarin Ayu Ting Ting sedang pergi jalan-jalan bersama sebuah timnya nih. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan kalimat bagi HNI, Agni Hak. Agni Hak adalah salah satu artis fenomenal yang sampai saat ini menjadi idola Nurul Ragirustami. Nurul Ragirustami adalah salah satu kandidat Ayu Ting Ting nih, yang kemana-mana selalu ikut dan juga sebagai bodyguard nih ya, karena poster tubuh dari Ragil Nurul Rustami kaker dan juga berais. Dan langsung dari Mbak Nur Story, ini kupingku masih normal kan, seperti mendengar nama jagoanku disebut sama kesayanganku. Sabila cantik, Ayu Ting Ting undang Agni Hak di Brownies TV, tak ibu Jis Dix Ratu. Notikan tersebut langsung dijawab nih sama Bu Jis Ratu, dimana di sini beliau berkomentar, wow, she is amazing. Itulah tulisan Jis Ratu di akun Instagram sahabat dari Ayu Ting Ting. Semoga ya secepatnya Agni Hak akan diundang nih ke Brownies TV. Dan pastinya akan seru banget bertemu dengan Ayu Ting Ting. Itulah salah satu notikan yang dibuat oleh sahabat Ayu Ting Ting mengenai perjalanan Ayu Ting Ting kemarinnya yang lagi jalan-jalan. Kemudian Ayu Ting Ting memberikan salam untuk Agni Hak. Dan di sini terlihat jelas ya, Bunda Jis Ratu juga senang banget nih sama Agni Hak. Komentar tersebut banyak sekali ya dibicarakan oleh para netizen dan juga sahabat. Dan berita selanjutnya, di sini ada yang lagi bahagia menunggu toga tersematkan di atas kepala. Di sini ada Shiva yang menunggu giliran sedang diwisuda walaupun secara online. Senangnya minta ampunnya ditemani oleh Ayah Rojak dan juga seluruh sahabat serta saudara. Di mana di sini Shiva sedang melangsungkan wisuda online-nya. Di mana di sini Shiva Sahya mempunyai gelar di belakang namanya. Dan inilah kegiatan Shiva Ayu Ting Ting dan Ayah Rojak hari ini. Oke sahabat, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amiruddin.
Alhamdulillah. Awas. Ashifa Nur Aini SM. Yeay, Alhamdulillah. 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 Awas. Ashifa Nur Aini SM. Yeay, Alhamdulillah. Yeah.